Geger video memperlihatkan anggota DPRD Lampung Tengah inisial MSM tak sengaja menembak warga hingga tewas. Warga sekitar yang berada di lokasi kejadian pun berteriak histeris. Adapun peristiwa itu terjadi di Desa Mataram Ilir, Kecamatan Suputi, Surabaya, Lampung Tengah pada Sabtu 6 Juli. Dikutip dari Tribun Lampung, insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadilah. Ia mengatakan MSM tak sengaja melepaskan tembakan hingga mengenai korban inisial SL. Insiden itu bermula saat sebuah acara pernikahan digelar secara adat Lampung yang menggunakan tradisi penembakan ke udara. MSM pun mendapat penghormatan untuk melakukan penembakan tersebut. Sayangnya upacara adat menjadi tragedi maut lantaran tembakan anggota DPRD itu justru memakan korban. Pasalnya senjata api sudah terisi peluru dan mengenai SL yang berada duduk di depan MSM. Lantas korban terjatuh dengan darah yang mengucur di kepala hingga meninggal dunia. Sementara beredar video memperlihatkan insiden maut tersebut, warga pun berteriak histeris saat SL tertembak senjata api anggota DPRD Lampung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.